nilai uang Rp100.000. Seorang pembicara terkenal memulai seminar dengan memegang selembar uang baru Rp100.000 yang masih kaku dan masih sangat bersih. Dalam ruangan yang penuh dengan orang-orang, dia bertanya, "Apakah ada yang mau memiliki uang Rp100.000 ini? Silakan angkat tangan Anda jika mau." Semua orang mengangkat tangan di ruangan tersebut. Dia kemudian meremas uang kertas itu dan mengubah bentuknya menjadi bola kecil. Lalu ia bertanya lagi pada orang-orang di dalam ruangan. "Apakah ada yang mau memiliki uang Rp100.000 ini? Silakan angkat tangan Anda jika mau." Semua orang di dalam ruangan kembali mengangkat tangannya. Dia kemudian menjatuhkan uang itu ke lantai dan mulai menginjak-injaknya. Lalu ia mengambil uang kertas yang sudah kotor dan kusut itu dan bertanya, "Nah, apakah ada yang mau memiliki uang Rp100.000 ini? Silakan angkat tangan Anda jika mau." Kembali, semua orang di dalam ruangan mengangkat tangannya. Pembicara itu kemudian berkata, "Hari ini kita semua telah memetik pelajaran yang berharga. Apapun yang saya lakukan pada uang kertas tersebut, Anda tetap menginginkannya karena uang itu tidak pernah kehilangan nilainya. Seringkali dalam hidup kita, kita dijatuhkan, diperlakukan tidak adil, dan bahkan dihina oleh karena keputusan yang kita buat atau keadaan yang menghadang kita. Kita mungkin merasa seperti tidak berharga dan tidak berdaya. Tetapi tidak peduli apa yang terjadi atau apa yang akan terjadi, Anda tidak akan pernah kehilangan nilai Anda sendiri. Asalkan Anda menyadari bahwa diri Anda berharga." Manusia adalah makhluk hidup yang paling berharga di dunia ini. Sesama manusia pada prinsipnya memiliki nilai yang sama, tidak memandang suku, ras, maupun agamanya. Yang membuat perbedaan adalah kesadaran dari masing-masing orang yang menambahkan nilainya dalam kehidupan. Semakin bernilai seseorang, dibuktikan dengan kehidupannya yang semakin bermanfaat bagi orang lain. Namun sebaliknya, semakin kecil nilai seseorang, semakin kurang bermanfaat orang tersebut dalam kehidupan.